Hari ini kami nak membincangkan mengenai in vitro fertilization. Tentunya satu topik yang boleh dibincangkan. Kita baru saja bercakap mengenai keluarga tadi dan ianya sangat rapat dengan kekeluargaan. Kita bersama kita pagi ini kita bersama dengan Dr. Muhammad Farouk Abdullah, merupakan ketua dan juga pakar runding kanan di Hospital Jabatan Obstetrik dan Ginekologi Hospital Tuanku Ampuan Rahmah Rahimah Kelang yang bersama dengan kita. Dan kita juga ada tetamu yang kita juga turut undang ke studio, iaitu Puan Siti Aida Salwana Abdul Majid dan anaknya Zara. Zara nampak tadi Zara macam mengantuk je. Zara nampak tak Zara dalam TV tu? Lama sikit Zara. Okey. Sebenarnya kita nak bercakap tentang IVF ini. Agaknya doktor boleh terangkan kepada penonton apa agaknya prosesnya dan bagaimana, apa yang perlu dilalui dan siapa sebenarnya yang perlu menjalani operasi IVF. IVF ataupun in vitro fertilization sebenarnya ialah satu proses ataupun satu kaedah untuk rawatan pasangan yang mengalami masalah infertility atau kurang subur. Dan yang basic itu ialah di fertilization, iaitu cantuman antara sperm dengan usan atau telur berlaku di luar tubuh badan wanita. Itu yang the main item. So in vitro tu di luar badan. So selepas cantuman ataupun dah jadikan embrio, baru embrio tu diletak balik kembali ke dalam rahim. So dia ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, mungkin kita perlu cerita apakah jenis masalah yang perlu rawatan IVF. Sebenarnya kalau infertility atau tidak suburan, dia ada tiga golongan penyebab. Yang pertama ialah masalah dengan air mani, sperm, male factor, iaitu dari segi quality atau quantity sperma. Yang kedua ialah masalah dengan ovulasi, gangguan atau penghasilan telur yang tidak begitu teratur. Baik. Itu ovulation problem. Yang ketiga ialah masalah dengan saluran fallopian. Sebab secara semula jadi telur dengan sperma bertemu di saluran fallopian. So kalau ada masalah dengan saluran fallopian, sama ada tidak berfungsi ataupun sumbat kiri dengan kanan, ia juga boleh membawa kepada infertility. So di antara sakit yang perlu kaedah IVF ini adalah, yang pertama, mereka yang ada masalah dengan saluran fallopian. Sekiranya dua-dua saluran fallopian sumbat, tak ada cara lain selain daripada IVF untuk rawat pasangan ini. Yang kedua, mungkin juga yang mereka yang male factor, kalau male factor tu tidak, quality dengan quantity tu tidak begitu serius, boleh dirawat dengan kaedah-kaedah yang lain. Tapi kalau agak serius sikit, dia perlu kaedah IVF. Okey, baik. Kadar selamatnya proses ini bagaimana? Berapa lama? Dia ikut regime yang kita gunakan, sama ada kita ada beberapa regime, sama ada long protocol, short protocol, lebih kurang dari sebulan sampai dua bulan, satu kitaran rawatan. Dan dia memang satu proses yang selamat. Jadi sekali apabila proses ini dimulakan, adakah hanya satu telur saja yang akan dicantumkan ataupun beberapa embrio yang akan dilekatkan di di uterus lah? Sebelum tu boleh saya terangkan langkah-langkah IVF. Boleh. Fasa pertama, langkah pertama ialah stimulation, ovarian stimulation, di mana ovary dirangsangkan dengan beberapa jenis suntikan supaya menghasilkan beberapa telur. Dan semasa terima suntikan ini, pembesaran telur ini dipantau melalui pemeriksaan ultrasound melalui faraj. Dan apabila telur tu dari segi bilangan dan saiz dia cukup besar, dia akan disedut keluar dari tubuh badan wanita itu. Telur yang disedut keluar ini dalam proses usai pick up dicampur dengan sperma yang telah diproses di makmal. So apabila sperm dengan telur dicampur di di makmal, dia akan dalam 2-3 hari kita nampak embrio. Dan kita akan pilih embrio yang paling sesuai dan akan kembali ke dalam, diletakkan kembali ke dalam. So selalunya dalam proses ini akan jadi lebih dari satu atau dua embrio. Dan secara lazimnya kita akan kembali dalam dua atau tiga embrio ke dalam rahim setiap kitaran,
dan lebih itu kita boleh beku untuk rawatan yang selanjutnya sekiranya tak jadi. Okey, baik. Hebat kita kan, ada Puan Siti Ida yang saya percaya Zahra dilahirkan dengan kaedah IVF. Jadi boleh agak Puan Siti ceritakan kepada kita berapa lama tempoh yang tak dapat anak dan kemudian pergi ke IVF. Menggunakan alternatif IVF ni. Saya sudah berkahwin 7 tahun. Lepas tu melalui dua pregnancy, ectopic pregnancy, kandungan di luar rahim, dan saya punya fallopian tube tu terpaksa di remove lah untuk dua kali. Maknanya memang tak ada cara lain lah untuk mengandung selain daripada melakukan IVF. Lepas tu bila dah rasa macam yes. So going through lah, terus pergi buat test apa semua kan. Tapi memang dari awal lagi dah doktor dah tahu memang kita memang satu cara je untuk mengandung IVF, terus buat lah. Tak ada macam melalui step-step yang lain kan. Jadi apabila memilih untuk mengandung secara IVF, adakah ini stigma masyarakat masih lagi melekat dengan Puan Siti bahawa ia, sebab ini tidak normal dan juga ia menggunakan teknologi yang ada kan, adakah itu mengganggu dari segi kehidupan keseharian ataupun Puan Siti tidak nampak apa sebarang masalah dengan menggunakan IVF ni? Tak ada masalah sebab benda ni teknologi kan. Kalau macam dulu orang tak boleh mengandung dan orang terus tetap mandul. Betul. Terus tak boleh menganak sampai bila. Kan. Nowadays tak perlu benda tu semua sebab kita dah ada teknologi kan. So proceed je lah. Cuma bezanya whether kita mampu ke tidak. Kan. Apa agaknya cabaran terbesar ketika dalam proses mengandung itu selepas menjalani proses ini? Macam Zahra ni selepas pencantuman itu diletakkan kembali normal, dah tak ada masalah juga. Kita masa pregnant tu kena bed rest untuk tempoh 3 bulan juga. Sebab every 3 days kita kena ambil injection untuk kuatkan rahim. Sebelum kita nak buat prosedur tu, kita kena ambil hormon punya injection every day. Lepas tu after 2 weeks macam tu, bila kita punya ovari tu dah macam matang kan, dia dah boleh keluarkan banyak telur, dan baru dia akan ambil telur tu dan senyawakan. Macam-macam prosedur lah, tapi you kena sabar aje lah. Baik, doktor, bagaimana kesihatan bayi yang dikandungkan melalui kaedah IVF? Actually tak ada beza, kita sepatutnya jangan anggap IVF ni macam satu cara yang tidak normal. Sebab proses tu sama dalam keadaan semula jadi, cuma kita bantu. Sebab macam kes tadi ni, sebab bila dia kandungan di luar rahim, sekali di sebelah kanan, sekali di sebelah kiri, dua-dua kali tube tu dikeluarkan. Bermaknanya telur tu masih ada, ovary tu masih berfungsi, rahim masih kekal berfungsi, sperm tu mungkin elok juga. Cuma yang saluran fallopian sahaja tidak ada. Kita cuma bantu. So saya rasa yang IVF ataupun ART sepatutnya kita anggap sebagai membantu proses yang normal, bukan satu cara yang abnormal. Tapi barangkali apabila diletakkan kembali memerlukan ialah ekstra vitamin, ekstra untuk menguatkan kita lagi. Kita support. Dalam proses kita merangsangkan ovary, ovary yang tinggal tu tidak dapat mengeluarkan hormon yang sepatutnya bantu selepas jadi pregnant. Sebab itu kita bagi hormon selepas embryo replacement, kita bagi hormon untuk kuatkan lagi. Okey, kita ada memanggil. Kita ada Kak Tun di talian. Assalamualaikum. Selamat pagi Kak Tun. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bercakap dengan doktor. Silakan Kak Tun. Okey, selamat pagi doktor. Selamat pagi. Apa ni? Saya ada satu soalan. Saya ni alamak, terputus Kak Tun. Kak Tun boleh telefon hubungi kami semula. Dan juga kepada anda yang sedang menonton sekarang ini yang mungkin ada sebarang persoalan ataupun dari segi pengalaman Puan Siti ataupun dari segi teknikal medicalnya, anda boleh terus hubungi kami talian 03-2282-8578 ataupun 03-2282-8579. Hubungi kami sekarang, kemudian boleh tanya sendiri dengan doktor dan juga Puan Siti tentunya. Baik, saya nak tanya tentang kos ni, doktor. Mahal ke tidak prosesnya tu? Kira mahal, tetapi saya rasa sekarang ni sebab lagi banyak pusat yang menyediakan rawatan ini, kos dengan sendirinya kurang. Competition always reduces the price. Tapi macam mana pun proses tu memang ada beberapa bantuan teknologi. Kita banyak menggunakan suntikan hormon untuk merangsangkan ovary,
proses di makmal embriologi. So memang kos dia agak tinggi. Dan kalau kita banding dari pusat ke pusat, mungkin beza dia yang paling kurang dalam 10,000 sampai ada juga 15 sampai 20,000 ya. Pulang pada dan di hospital lah. Kerajaan pula, hospital yang mana ada ataupun semua hospital besar sekarang ni, hospital kerajaan juga menyediakan rawatan ini, termasuk hospital saya sendiri iaitu Hospital Tengku Ampar Rahimah Kelang. Saya rasa mungkin kalau semua dalam Semenanjung termasuk Sabah Sarawak tu ada mungkin 6 pusat lah, 6 hospital kerajaan yang menyediakan rawatan ini. Tetapi memang sebanyaknya terdapat di hospital swasta lah. Baik. Kalau nak menyebut dari segi statistik, agaknya berapa ramai agaknya rakyat Malaysia yang menjalani ataupun menggunakan IVF untuk mengandung? Kalau dari segi kadar infertility ya, kita anggap lebih kurang 15% dari 15% dari mereka dalam usia reproduktif tu ada masalah infertility. Dan dalam seramai ini mungkin dalam 15 sampai 20% memang perlu rawatan IVF. Ya, tetapi disebabkan excess ataupun disebabkan cost, ramai juga yang perlu rawatan IVF masih belum dapat menjalankan rawatan ini. Baik, saya nak tanya Puan Siti sendiri. Dengan berapa agaknya umur Zara adik kita ni? Bulan 5 ni cukup 3 tahun lah. Cukup 3 tahun Zara dah umur 3 tahun. Zara dah nak birthday dah Zara. Dia tak boleh tengok diri dekat kamera. Kena maya dia sendiri. Kan. Jadi Puan Siti, adakah berbeza orang kata mengandung dengan menggunakan IVF ni? Memang seperti yang dikabarkan tadi, 3 bulan yang pertama adalah satu masa yang paling genting tiap-tiap hari, tiap-tiap selang 2 hari kena ambil 3 hari sekali kena ambil suntikan hormon tu. Bukan, yang suntikan hormon tu untuk stimulate kita punya sebelum yang tu everyday. Jadi semasa mengandung tu adakah cabarannya pun sama macam mana tu? Yang masa kita dah pregnant, dah conceive, lepas 10 hari kita dah transfer embryo tu, lepas tu doktor akan bagi ubat lah. Untuk injection 3 hari sekali mesti kena cucuk. Ataupun dengan support ubat daripada vagina. Dia progesterone support tu ada banyak jenis lah, sama ada injection ataupun ubat pun ada, ataupun ubat yang diletakkan melalui parah. Pengalaman mengandung tu ada tak alahan ke ataupun muntah-muntah ke pagi-pagi? Macam morning sickness tu biasa. Kalau macam kita gosok gigi tu kan, itu biasa, normal. Tapi tak adalah yang jenis teruk sangat tu, nak itulah nak ini, tak ada. Mengidam hati nyamuk tu dia dulu. Tak ada. Doktor, selepas contohnya dapat anak melalui proses itu, adakah anak kedua juga boleh dilakukan lagi? Boleh. Boleh. Selalunya dia ada extra embryo. Macam saya rasa Puan sendiri pun ada simpan extra embryo. Saya ada 12 lagi. 12 lagi. Frozen egg. Adakah 12-12 tu dicadang untuk mengandung ke macam mana? Itu future lah. Kita tak tahu. Kita balik rumah bincang dulu. Itu sebab tak boleh kejawab. Bila kita ada embryo yang telah dibuku, maknanya proses rawatan tu agak kurang complicated dan kos pun kurang. Kerana tak perlu lagi stimulate ovary. Storage itu macam mana? Dekat mana? Dekat freezer. Macam dia ada freezer yang khas lah. Maksudnya di hospital? Di hospital. Dalam buih macam tu lah. Tak boleh bawa rumah letak dekat tinggal dekat hospital. Kuatlah nak bawa balik rumah ke apa kan? Tak ada. Dia ada special punya ni. Special freezer. Dan juga pembahasan Zara sendiri, adakah mengenai Zara mengalami sedikit masalah komplikasi kesihatan barangkali ketika kecil ataupun memang normal? Masa pregnant tu normal. Cuma dia terlebih berat sikit. Terlebih risau lah, anxious. Sebab doktor supply kita tu ambil kan, memang doktor cakap, oh ni precious baby. Bijak ni, bijak. Precious baby memang kena take care, extra take care lah masa mengandung tu. Tapi dari segi medical ya, selepas kita masukkan embryo, kalau berjaya mengandung, proses kemudian tu macam biasa juga. Macam biasa je. Cuma yang melalui rawatan itu dia rasa lebih precious lah sebab belanja lama tunggu kan. Sebab proses nak dapatnya tu bukan senang kan. Jadi memang jaga lebih sikit. Baik, okay, terima kasih banyak-banyak doktor. Terima kasih banyak-banyak Puan Siti. Dan terima kasih Zara. Thank you. Thank you. Bye.